ini saya nak jadi Cikgu Sambilan sikit. Nak cerita sikit tentang hidup sebagai seorang nelayan, pendapatan sebagai seorang nelayan. Baru-baru ini saya tengok ada artikel yang keluar 800 sari, 1000 sari. Baik, betul. Saya tak nafikan. Okey, sehari. Kalau kita letak sebulan, okey, boleh diri. Tapi kalau kita letak setahun yang mengatakan sehingga 100 ribu setahun tu, saya ada pertikaian lah. Pernahkah laut berjanji dengan kita dia akan cantik sentiasa sepanjang tahun? Soalan saya pertama. Pernahkah kita ni akan sehat sepanjang tahun? Kalau kita tak sehat pun, sehat pun anak kita, isteri kita, mak pak kita, tentu kita nak bawa mereka pergi ke hospital. Jadi bagaimana kita tidak ke laut? Setahun ada 365 hari. Kita tak boleh ambil setahun tu sebagai pendapatan kita. Kita ada minus kita. Itu tentang kehidupan kita seharian ni di darat ni. Okey, laut pula. Pertama, laut tak pernah janji akan lenang sentiasa. Angin pun tak pernah janji akan elok sentiasa. Dan juga hidupan laut pun tidak pernah janji aku akan ada di sana sentiasa. Tak pernah janji. Jadi, hari ini saya nak cerita balik tentang pendapatan 800 ataupun 1000 ringgit satu hari. 1000 ringgit satu hari lah saya ambil 1000 ringgit. Minyak, bila dapat 1000 balik, minyak kena potong. Habis tu awak-awak ada 2 orang, kita tekong. Habis tu ada yang kata bahagi 5, ada yang kata bahagi 4, iaitu panggu. Panggu kepada awak-awak ni. Jadi, kalau katalah panggu-panggu tu dibedakan, 1000 kita tinggal berapa ratus ya? Satu hari baiklah saya letak 300 purata net. Sebulan berapa ribu? Itu pun tak termasuk pukat kena tukar setahun 3 kali. Itu pun tak termasuk pengeluaran untuk enjin rosak. Kalau tak rosak setahun tu, alhamdulillah lah. Sebab apa mungkin enjin baru. Tapi enjin lama mesti ada problem. Kalau enjin baru pun nak servis dia atau dia punya kilometer jam dia tu, makan berapa ratus dah tu. Minyak kaki dia semua nak, tu semua duit. Kalau enjin besar lah. Jadi kalau ditolak-tolak sampai ke mencecah ke 100 ribu setahun, saya rasa kena buat calculation balik lah. Lagi kalau kata ikan sentiasa ada kat sana, udang sentiasa ada kat sana, saya rasa itu adalah satu benda yang mungkin kita agak-agak sajalah. Saya cakap lah hari ni saya buat apa TikTok hari ni ni. Berapa lama dah mereka tak pergi ke laut? 3-4 hari dah tak pergi ke laut. Tak ada apa di laut. Kotok. Iaitu siput-siput, barang-barang yang dah mati. Semua kena pukat. Balik semua duk katok, pupak-pupak. Sebab apa? Pukat jadi koyak. Jadi hari ni yang cerita tu semua, saya nafikan lah. Sebab saya pun nelayan berpuluh tahun. Jadi saya nafikan. Itu tidak benar. Semestinya tidak benar. Jadi hari ini apa yang saya ceritakan adalah kebenaran. Sebenar-benar ini kenyataan yang saya hadapi. 365 hari kita tak tolak lagi cuti-cuti raya. Kita raya Melayu dua kali cuti tu. Dua kali raya. Raya puasa, raya haji. Raya puasa yang paling banyak cuti. Karena kahwin dengan orang luar. Nak balik mesti makan minggunya lah. Itu pun kena tolak. Habis tu raya haji pula kena tolak. Raya Cina pun kena tolak lah sebab perih yang besar tu semua orang Cina. Orang Melayu dia perih pertama, yang kedua tu. Kita nak hantar kat Cina tu. Mereka mesti cuti seminggu. Jadi banyak cuti yang diperlukan. Okey? Bila banyak cuti yang diperlukan tu 365 hari tu tinggal berapa hari? Jadi mana mungkin kita cerita yang kita dapat 100 ribu setahun, 80 ribu setahun. Nampak? Tak mungkin. Sekiranya kita lah mengatakan kita dapat 16,000, 20,000 sebulan. Dia bersangkut dengan hasil dalam negeri. Tak tak? Kalau betul-betul lah kita dapat minyak tu. Jadi kalau kita dah boleh daftar dalam hasil dalam negeri, bagaimana kita dah cukup senang, cukup kaya, cukup ada duit. Tak payahlah kita nak kalut, tak dapat sara hidup, tak dapat minyak subsidi. Tak perlu tu semua. Mereka sebenarnya boleh bercakap ya, tapi hakikatnya kita perlu kaji semua. Pasalnya sampai sini sajalah saya cakap ni. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.